Ya, labbaik Allahumma umratan wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sudah kira-kira niat? Ini yang di pesawat sudah. Saya mundur sedikit. Ini yang di kiri mundur lagi sudah. Berarti semuanya sudah. Keep silent hati kita. Silent pikiran kita. Hanya kepada Allah yang kita istimewa. Sibuk kita kepada Allah. Silakan Ustaz. Sampai di sini dulu ya, sudah niat kita ya. Ini sudah niat ini semua. Ini sudah niat. Ya, pertanyaan Pak Syekh adalah ketika kita sholat ihram, dua rakaat sunat ihram, kalau kita membadalkan ke orang perlu disebut tak? Usalli sholat dan ihram anulan-ulan, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena yang melakukan perjalanan itu adalah kita dan memakai kita, dan itu sudah dimasukkan ke dalam golongan pembiayaan daripada orang yang membadalkan kepada kita. Apa namanya? Memberikan biaya dengan biaya dan jika mulai baik kita sudah niat, kalau sudah niat jadi kita sudah tinggi abulah naik mobil langsung kita menuju ke Mekah. Tetapi setelah niat jangan lupa untuk berdalbi talbiyah. Begitu habis niat, semua yang sudah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan segala urusan. Mau dipakai taklif juga boleh. Nanti kalau ada sesuatu yang menghalangi di sana tuh, aku bertahan dulu doa itu. Enggak tahu perang jadi kan aku. Oh, hanya jadi kepinat juga baik. Ya? Tuh, jalannya. Baik, sudah. Oh, enggak ada taklif pun enggak apa-apa. Apabila sudah menikmati di asrama haji, nah, sesuatu jarang. Mau pakai sayinya silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan pilih. Saya tidak bilang yang ini dan bilang yang itu. Karena di sini heterogen. Silakan. Nah, jadi kita berjalan hanya khusus ke Aqabah hari pertama. Nah, lepar, sudah lepar semua bu? Sudah. Sudah apa dah? Ya. Hanya minum sih. Sudah. Sekarang apa dua kita? Sudah. Tahalul awal. Kita potong. Kita lakukannya di Sa'i waktu umrah gundul boleh, itu yang paling bagus. Bagi yang lelaki gundul yang bagus. Baik atau belum? Belum. Di sana gundul boleh kita nanti. Di sana boleh gundul, di sini boleh gundul, dua paling belum. Baru temu kenapa saja tadi gundul juga, ya. Nah, biasanya orang Aceh di sana tidak dikerok, tidak digundulkan karena menunggu untuk cari gundul di sini. Nah, tapi kalau macam saya ini tidak bisa gundul. Nah, jadi dia tak tipe-tipe orang-orang yang banyak gundul. Kalau dia macam saya tipe gundul dikira gundul. Jadi tak saja. Ada tukang di situ, pisangnya cepat sekali, tidak bantu belum. Memang dia bilang, es darah dia, kalah, langsung dikurungin. Cuma tak rapi kali, rapi cuma ada tinggal sedikit yang balas. Dia bilang, nah, ini roh-roh di lainnya. Selain itu, kalau bisa ke tenda.
Di tenda saya kurang tahu apakah ada tukang pukulnya di sana. Bisa. Bisa. Kita bisa pukul sendiri. Kan bawa singlet tentunya. Eh, buka-buka. Takut. Singlet.
Oke, lalu kita mabit lagi malam hari. Di malam hari, mabit berpikir, bersalah, ini ada di tempat kita di rumah, kita jalan. Mau jalan-jalan juga boleh. Seperti ini, intinya. Mau jalan-jalan juga boleh malam itu. Ada sedikit saja waktu kita. Dari lewat tengah malam sudah selesai. Ya, lain mana tidur kita. Kita akan tenaga. Oh malam itu enggak. Sahabat salat tahajud di Mina. Ya. Salat tahajud sebanyak mungkin. 8 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8, 10, 12, omong 1000 rakaat silakan. 2 rakaat Anda laksanakan. Sebanyak yang tidak bisa, tapi sedikit amal itu bersifat penting, lebih baik dibandingkan banyak, tapi kemudian berhenti. Digunakan untuk melik, lepaskan kemudian. Kalau misalnya masih longgar, maka ibu bisa operasikan potong gimana cara itu di dibuka. Saya kira demikian. Balik. Ini yang punyanya enggak ngetes. Saya pakai Pak. Kain ihram jangan berpikir oh kalau buat nyuci cetak ide di Cina lalu iba kamu waktu saya sih waktu saya sih yang akan lebih pikir takkan tu fitin pun mencari-cari di dalam agama sesuatu yang anak tu yang tak boleh yang penting kain pulau kuno kaki memang banyak ihram lebih ke hari-hari biasa pun kita buka seperti ini sehingga udara dingin di rumah ini kita ingin memberikan udara ya di samping juga kita ada adab beserta teman-teman jadi kalau begini kita buka-buka kan tidak enak nah, jadi tutup aja kecuali waktu tawaf ya, sa'i pun tidak seperti ini sa'i pun sudah biasa seperti ini tidak sunat seperti ini. Meskipun kita lihat banyak orang di jalan saja seperti ini. Santai. Ya. Kalau ingin menyampaikan pendek. Ini. Kalau diseimbangkan. Perhatikan. Kalau diseimbangkan. Sebentar-bentar Anda jalan. Anda akan kasak busuk. Karena ini akan jatuh. Baru jalan sebentar dan jatuh. Nah, jadi jangan seimbangkan tetapnya. Ini. Sampaikan ujung seperti ini, itu di ujung di kaki ini, agak bersegi supaya lebih indah dan lebih ada makna apa namanya nilai estetikanya. Estetika, ya. Nah, jadi ya itu begini ya. Nah, lalu ini agak panjang, ya supaya tidak jatuh. Nah, ini begini. Nah, pakai peniti boleh Ustaz? Boleh, pakai peniti boleh. Nah, ini susah jatuh dan Komuniti ya pak, komuniti cuci. Nah, ini biasa saja ya. Nah, ini susah jatuh ni. Kita lompat-lompat pun jatuh. Tapi kalau seimbang, dia akan jatuh sebentar. Boleh jadi terinjak, ya nanti kita jatuh sama terinjak kain. Nah, kalau ini tak masalah, tak jatuh lagi. Nah, karena panjang. Nah, ini kalau waktu biasa. Nah, kalau ini sama juga. Kalau ini ya. Ini dia sakit dia. Tak jatuh. Kalau dari tidak jatuh dia.